Halo sahabat catur, pada video kali ini saya kembali membagikan dua buah partai catur dari pecatur legendaris Mikhail Tal, juara dunia tahun 1960-1961 dari Latvia. Oh ya sahabat catur, seperti biasa partai-partai Mikhail Tal ini saya siapkan khusus untuk Anda yang ingin mengasah otak catur Anda dan meningkatkan kemampuan taktik catur Anda. Di sini saya tidak akan menganalisa langkah-langkah permainan. Saya hanya memainkan langkah Tal dengan tempo kira-kira 10 detik setiap langkahnya. Sehingga Anda bisa ikut memikirkan langkah yang akan dijalankan Tal. Cara ini sangat baik untuk melatih kemampuan taktik catur Anda. Sekarang mari kita mulai partai pertama. Dimainkan tahun 1954, putih dipegang oleh Ney Bulls, dan hitam dipegang oleh Mikhail Tal mempergunakan pertahanan India Raja varian klasik. Di partai ini Anda akan melihat bagaimana cara Tal menciptakan langkah-langkah yang penuh kombinasi di pusat papan yang menyebabkan putih terpaksa menyerah. Mari kita lanjutkan partainya. Thank you.
Sampai di sini putih menyerah karena menterinya sudah terjebak. Sekarang partai kedua dimainkan tahun 1954. Putih dipegang oleh Mark Pasman. Hitam dipegang oleh Mikhail Tal mempergunakan pertahanan India Nimzo. Di partai ini Anda akan melihat bagaimana cara Tal melakukan serangan di pusat papan dengan langkah-langkah penuh jebakan yang menyebabkan menteri putih tukar sepasang benteng, tetapi posisi putih tidak menguntungkan. Mari kita lanjutkan partainya. Thank you.
Sampai di sini putih menyerah, karena kuda tal di C6 tidak bisa diambil gratis. Ada ancaman menteri skak ke E6. Nah, sahabat catur, itu tadi dua buah partai indah Michael Tal. Semoga dengan seringnya Anda melihat partai-partai Michael Tal akan bisa meningkatkan kemampuan bermain catur Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini pas pawn atau bidak bebas. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.